Oke, pemirsa Rini Fardia, kita mau coba ada dia buka baru ya di tempat aku, makanya aku mau coba. Ini green tea kayaknya deh. Green tea, iced tea. Ini ada yang peach ya. Dia peach kesukaan aku. Tapi nggak tahu deh kalau bentuknya liquid peach ya. Peach itu buah persik ya. Oke. Ini aku beli macam-macam rasa ya guys. Terus dapet buy one get one untuk all coffee beverage ya. Buy six get and then banyak amat. Ternyata dapat banyak guys karena aku belanja mungkin agak banyak kali ya. Sampai banyak begini. Ini untuk varian rasanya ya. Ini yang tiramisu tuh. Kita mau coba. Kita coba semua varian ya guys. Kita akan coba. Ini yang rasa kopinya ya, dia bentuknya kayak sapi ya, kayak sapi nih. Dan dia harganya beda ya sama yang lain. Kalau misal yang lain 10.000, dia 13.000 guys. Jadi dia lebih mahal 3.000 khusus untuk yang sapi ini ya, yang untuk beef. Ini cairan kopi kalau nggak salah deh. Dan ini orange. Aku tertarik dengan sapi ini guys. Kenapa sapi lebih dua? Sapi satu. Kenapa sapinya cuma satu guys? Oke, aku akan coba yang sapi ini guys. Oke, aku coba ya guys ya. Ini kopi kalau nggak salah deh katanya. Tapi aku ngerasa kopi ya. Kopinya di mana ya? Untuk telinga sapi ini dia dari Oreo ya guys. Mungkin akan lebih nikmat kalau aku sambil minum-minuman kali ya guys ya. Oke, aku sambil ini gak dibagi tisu ya. Ini nggak dikasih tisunya guys. Apa memang itu nggak pakai tisu, nggak tuh deh. Oke guys, aku akan coba salah satu minuman ya. Ini green tea latte guys. Aku juga ngerasa ini nggak spesial ya, kayak biasa aja gitu di lidah aku. Mungkin aku coba minuman lainnya guys, karena aku kayaknya nggak kurang cocok aja ya sama green tea latte-nya guys, kayak nggak pahit-pahit gitu guys, nggak paham aku pokoknya kayak pahit gitulah. Nah, aku nggak tahu nih mana yang ST, mana yang peach guys. Karena seharusnya kalau dia peach, seharusnya dia ngasih tambahan ada potongan peachnya guys. Ini masalahnya nggak ada peachnya. Apa ini? Mungkin ini yang peach ya guys. Aku coba guys. Apa yang ST? Ini. Maybe lemon iced tea guys, maybe. Ini mubazir ya, makanya aku habisin aja guys. Ini aku habisin. Ini aku udah nggak bawa tisu lagi guys, dan ternyata di sini nggak dapet tisu.
Aku bukan penggemar roti dan donat-donat ya, guys. Karena mau coba aja, karena ada tempat baru di sini. Beberapa tempat baru di sini juga aku coba. Kebetulan enggak semuanya aku dokumentasikan. Kebetulan ini aku dokumentasikan. Oke, nanti aku coba yang tiramisu ya, guys. Nanti aku coba yang tiramisu. Aku coba habis kan ya, guys. Nggak mungkin aku makan sepotong aku buang kan. Ini strawberry, mau coba. Ini strawberry. Emang ada? Aduh, nggak ada ini ya. Harusnya ada tandanya. Gua makan dulu. Banyak begini, makan dulu. Oh, itu kan blueberry. Ini blueberry, guys. Blueberry. Aduh, aku makan satu ini udah kenyang banget, guys. Alhamdulillah udah mau habis, guys. Aduh, perjuangan nih. Aku jadi inget temenku, dia ke Kanada 3 bulan langsung pulang ke Indonesia, guys. Karena di sana gak ketemu nasi, perutnya gak kuat. Tiap hari makannya burger, ini itu maksudnya gak ada nasi gitu di sana. Jadi dia pulang. Karena 3 bulan perutnya langsung keras, guys, lambungnya. Karena cuma ketemu roti-rotian, spaghetti gitu-gitu, guys, dia nggak, ternyata perutnya nggak cocok. Varian apa? Lah, strawberry. Rasa apa? Tidak tahu. Seperti yang aku katakan kan. Aku juga itu gak ngerasa itu rasa kopi. Makanya aneh. Oke, guys, ini tiramisu. Aku mau cobain ya. Di lidahku cocok apa enggak intinya sih. Enggak tahu nih di dalamnya ada isinya enggak nih. Mudah-mudahan di dalamnya ada isinya, guys. Hah? Oke, guys. Ada. Dan aku emang suka yang krim-krim dalam putih-putih kayak gini ya. Enggak tahu ini apa sih. Putih-putih dalam gini nih. Enggak, dalamnya tuh kalau tidak mesti mah coklat. Aku emang suka yang kayak gini, guys, yang dalamnya putih-putih gitu. Krim putih gini nih, guys. Aku emang suka yang kayak gini, yang dalamnya putih-putih gini. Ya, yeah, maybe. Ternyata, guys, untuk makan 2 donat aja aku sampai menghabiskan waktu 10 menit, guys. Aduh. 10 menit. Baca kok.
berarti peach, strawberry apa? Buat persik. Gak itu aja strange gitu. Strange. I don't know why. The taste itu like different. Yeah. Ini yang peach ya guys. Ternyata 11 menit guys, aku belum juga kelar. What? Itu dipotong dengan minum, nggak bawa tisu kotor nane itu nggak ada cuci tangan sana guys, kita ke cuci tangan aja. Oh Yoshinoya ya sana ya, banyak yang dari Yoshinoya guys, aku juga kadang ke Yoshinoya. Oke guys, aku dua donat terkenyang banget. Aku lebih prefer ini ya guys, nasi gitu. Karena aku memang orang timur. Ah, nggak ada tisu. Tisunya mana? Iya, tapi kan aku tadi megang krimi-krimi gitu, guys. Oke, guys. Ini review aku. Review aku ya, guys. Yang suka donat-donat, roti-roti, bisa coba. Cuma aku memang secara pribadi roti-roti dan kue-kue enggak ya, guys. Oke, guys. See you. Thank you for watching. Ini dia ya. Dan beberapa udah aku makan guys. Oke. Ini sekitar berapa tadi semua? 1 lusin 108. Ya ini kan selusin sekitar 108. Tapi kan ada yang aku ada yang kuda itu ya. Apa tadi? Sapi apa lagu? Itu yang itu tambah 3.000. Jadi tadi ada yang sekotaknya 111.000, guys. Aku beli 2 ya. Sama minumannya jadi tadi 300.000 kembali 12.000 kalau nggak salah. Aku ngasih 300.000 kembali 12 kayaknya, guys. Oh iya kan ada nama-namanya, guys. Oh mungkin pengen tahu nama-namanya ya? Iya, nama-nama ini donatnya. Oke. Kayaknya di itunya ada namanya deh guys. Bentar ya guys. Oke guys, ternyata aku lihat notanya dia nggak ada nama-nama per rotinya ya guys, nggak ada. Oke guys, bisa dicek di IG-nya atau di mananya kali untuk variannya ya guys. Oke, aku mau kembali ke alam aku dulu ya guys. Jadi aku mau pergi lagi ke suatu tempat. Jadi kayaknya kalau kamu mau apa? Dari awal atau tempat
puber. Kalau begitu sih.